Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fatir. Dan ini istri saya, Emma. Istri pertama guys. Welcome back again. Kita tak jumpa ya. Berapa tahun ya? Satu minggu. Oh, satu minggu. Tak sangka satu tahun guys tak jumpa. Satu minggu ya. Nah, dah satu minggu kita tak jumpa ya. Satu ada kangen enggak nih? Orang ni cakap Ahad ke bukan minggu? Pokoknya satu pekan lah. Satu pekan. Itu lebih tepatnya ya. Kalau bahasa Melayu kan. Jadi kemarin kami sempat menghilang. Kemana kah? Menghilang? Nah, karena ada acara, Alhamdulillah ya, sudah 7 bulan kehamilan. Alhamdulillah, ya. Sudah 7 bulan cahaya mata nih. Iya, sudah mau mendekati persalinan ya. Doakan semoga saya sehat, tibainya juga sehat, imut, lucu, cantik. Amin. Nah, oke teman-teman semuanya, kami berdua di video kali ini, kami pengen reaction lagi nih. Iya dong, sudah lama kita nggak nge-reaction, jadi rindu reaction tentang Malaysia nih. Nah, jadi ini sayang ada requestan dari siapa nih? Istriku. Nah, jadi setelah satu minggu menghilang, ternyata banyak sangat orang yang request video. Nah, makin bertumpu ya, teman-teman. Aduh, ternyata yang kemarin aja belum habis, ini udah bertumpu lagi. Coba dibuka saya. Makin banyak tugas kami. Nah, jadi ini ada requestannya dari... Ini abang ini kan request dua video nih. Dua video? Haurak Dean nih, dia kirimnya banyak sekali video. Nah, jadi dia ini pernah sering juga abang hafal nama Instagram abang nih. Sering nih dia minta di kita reaction video. Jadi dia ada kirim dua link video ya. Nah, jadi kali ini kita bakal nge-reaction nih video dari abang ini. Nah, oke teman-teman semuanya bacakan tajuk dulu. Tajuk ya sayang ya. Coba dibacakan tajuknya nih. Apa tajuknya? Jadi tajuk kali ini yaitu 10 tempat sempau. Sempoi. Apa tempoh? Sempoi. 10 tempat sempoi di Pulau Pinang. Apaan sempoi yang? Tempat menarik mungkin ya. Tolong ditranslate ataupun diterjemahkan. Tapi bahasa Melayu itu keren loh, ada Google Translate-nya. Ada ya, tadi sempat cari juga katanya sempoi itu dingin. Dingin? Tapi kok kayak nggak nyambung ya? Nggak nyambung, ini mungkin ada tempat yang dingin. Mungkin ada translate yang lebih bagus lagi mungkin ya. Komentar di bawah ya. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi orang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, jangan lupa dipadamkan dulu. Subscribe! Tolong sikit lagi nih. Sikit lagi, 100.000 subscriber. Amin. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, bagi orang semua yang belum sertai, buruan sertai sayang ya. Iya dong. Nanti kita akan live nih, jadi titik 100.000 subscriber. Amin. Buruan join ya. Oke, yuk teman-teman semuanya, langsung saja ya kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Play. Jalan-jalan lagi ke Malaysia. Top 10 tempat menarik pilihan Laparpo di Pulau Pinang ya? Ya, Sempoi ini menarik berarti ya. Menarik. Pulau Pinang nih. Biasanya wow, naga. Ini naga dimakan. Ih, abang nih. Santai kali. Bisa jalan motor sini ya. Ini di atas laut atau atas sungai nih ya? Ini beli oleh-oleh tadi. Iya, ada boatnya ya. Ini ada perahu. Ini pantainya Batu Feringgi. Feringgi. Bukan Beringgi. Bukan. Oh, di pantai. Cantik ya pantainya. Bersih. Tak ada sampah ke? Iyalah. Wow. Mantap juga ya. Cantik. Waduh, ini pasarnya. Ini night market. Ini pasar malam. Pasar malam ya. Bisa beli oleh-oleh nih. Lampu-lampunya cantik juga ya. Cantik nih. Waduh, tadi ya. Ini ada es krim ya? Es krim. Ini baju dedek bayi. Wow, bisa nih beli buat cahaya mata kita nanti. Taman negara. Ini taman negara. Ini ada kura-kura. Ada air terjun. Nuansa alam ya. Ini enak nih, seger. Unik sejuk. Ini ada monyet, saudara monyet. Adik. Bukan. Ini Laparpo Cafe. Ada cafe. Ini lapar lagi. Emang surganya makanan sayang. Mie lagi. Aduh. Ada dagingnya. Daging. Enak. Ini kulit kebu tadi ingat? Bukan. Sama ya? Bukit Bendera. Bukit Bendera.
Iya bang nih main biola. Ini apa nih? Iya kak nih lagi bikin vlog. Wow. Lagi ngevlog kak nih ya. Nih kan lagi ngevlog dia. Padang kota. Kota. Ih banyak ya. Tempat wisatanya ya. Di sini kan kalau foto kayak di Eropa. Iya di Pulau Pinang tuh. Tugu peringatan. Ini kayak Bang Padang ya. Nah di sini kalau foto di sini kan cantik putih-putih gitu kayak nuansa. Oh nuansa putih Eropa gitu ya. Eropa gitu. Ini bang pertamanya kayak Bang Padang ya Aceh. Iya luas kayak gitu luas ya. Luas gitu ya. Wow cantik. Ih ramenya orang ya. Iya. Ini yang mau nggak? Escape Penang. Escape Penang. Oh ini tempat bermain. Enggak mau. Enak nih nah ini aja kok enggak. Ini mau. Mau nih. Ini? Enggak. Kak nih. Aduh. Keren ya? Detor Komtar. Komtar. Wis, ikan. Ini abang cocok sini nih. Ini cocok nih. Maksudnya ikan tuh nih. Oh, di atas gedung. Dari atas cantiknya. Street art. Apa lagi nih? Ini jalan-jalan sore. Ini becak dayung. Banyak kali kuliner sana ya. Jajanan aku banyak ya. Banyak kali. Tuh kan kak ini tak habis belanja nih ya. Wow. Wih jajanan lagi depan nih. Wow. Banyak sangat ya. Iya tempat menarik di Pulau Pinang ini ya. Waduh ternyata kan abang pikir di KL je yang banyak tempat permainan, tempat hiburan. Ternyata di Pulau Pinang tak ada kalahnya guys. Biasanya kita kan pernah reaction di KL, di Langkawi, di Sabah. Tapi di Pulau Pinang belum pernah. Nah, rupanya di Pulau Pinang juga tak kalah hebatnya dong. Luar biasa ya tempatnya. Biasa nih, patut dikunjungi ya. Nih udah mau tahun baru nih. Ayo yang mau liburan. Sudah bisa cek dulu nih video-videonya. Mau kemana aja nih, ke tempat yang mana yang bagus. Nah boleh nih cek video kita ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat korang semua yang sudah nonton video kami berdua ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat korang anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye.